Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bikin rawon daging sapi ya guys ya. Rawon daging sapi. Nah, ini semua bahan-bahannya sudah aku siapin dan bumbu-bumbunya sudah aku cuci semua ya. Bahan-bahannya sudah aku cuci semua dan daging sapinya sudah aku rebus. Nah, ini guys. Nah, ini bumbu-bumbunya ya guys ya. Bumbu simpel. Sedikit garam secukupnya ya. Ini dua lencer ya, serai dikeprek ya. Terus ini asam dikit secukupnya, sama miri secukupnya, sama lada secukupnya, brambang secukupnya, bawang secukupnya ya guys ya, sama daun jeruk secukupnya. Bumbunya simple ya guys ya. Biasanya tuh orang-orang pakai keluak ya, kalau sukanya hitam itu pakai keluak. Nah, lah nanti ditambahin sama ini ya, bumbu rawon ini guys. Sama bumbu rawonnya ini nanti ditambahin. Nah, ini guys. Ini daun bawang diiris serong ya guys ya. Daun bawang diiris serong sama tomat. Nah, ini dagingnya guys. Kalau rawon itu, kalau daging aja kayaknya atos ya. Jadi ada itu koyor-koyornya. Nah, ini koyor-koyornya enak guys buat rawon. Nah, ini tadi udah aku rebus guys, sudah siap. Nah, ini guys, bumbu simple ya guys ya, bikinnya sedikit, jadi bumbunya ya sedikit secukupnya lah, dikira-kira sendiri sesuka selera Anda ya. Nanti ditambah sama kaldu Masako boleh, Royco boleh ya guys ya. Nah, ini bumbu simple, penting rasanya ya. Nah, mau diulek ya guys ya bumbunya. Nah, sekarang panasin teflonnya dulu ya guys ya, gongsong bumbunya dulu, kasih dikit minyak goreng cukupnya, gongso bumbu ya. Maaf ya agak berisik dikit, buka itu pun bisa apa, bisa bau sama minyak. Bumbunya yang sudah diulek tadi ya guys ya.
atau sawahnya di rumah kan kalian ya kan ya. Dagingnya sapi ya guys ya. Sedikit kaldu guys. Ini guys udah mendidih ya. Diaduk-aduk ya. Api. Ini rawonnya udah siap guys ya, udah siap dihidangkan. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, di share, ditonton sampai habis, jangan di skip ya guys. Semoga semua kalian juga panjang umur, sehat selalu, ditambah rezekinya lancar, amin amin ya robbal alamin. Ditunggu hidangannya ya guys ya, udah siap. Nah, ini rawonnya udah siap dihidangkan ya guys ya. Wah, bumbunya simpel, rasanya mantap. Rawon daging sapi ya guys ya. Nah, ini ada togenya ya. Biasanya itu togenya itu pakai kecil-kecil guys ya, tapi tadi enggak ada, adanya panjang-panjang ya, enggak apa-apalah, yang penting ada togenya ya.
Nah ini guys, wah mantap guys. Nah ini. Thank you.